Seawal jam 12.30 tengah hari, Masjid Cina di Kerubung sudah dipenuhi jemaah bagi menunaikan solat Jumaat. Malah beberapa jemaah dilihat terpaksa berpatah balik selepas pintu masjid ditutup. Keadaan itu susulan pengumuman Jabatan Agama Islam Melaka JAIM semalam yang hanya membenarkan 100 jemaah sahaja menunaikan solat Jumaat secara berjemaah di masjid. Manakala 50 jemaah disurau bagi mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Imam satu masjid Cina, Murad Ahmad, ketika ditemui berkata, pintu masjid terpaksa ditutup hanya 15 minit sejurus ia dibuka pada jam 12.15 tengah hari tadi. Berikutan kuota 100 jemaah sudah mencukupi mengikut arahan yang ditetapkan kerajaan negeri. Alhamdulillah, SOP yang telah dikeluarkan tadi dapat dipatuhi oleh jemaah dan tidak seperti yang sebelumnya, sebab orang awam ni kadang dia dah bersedia sebab kemungkinan-kemungkinan SOP perkeliling yang baru akan keluar. Jadi tidak berbeza dengan yang dulu kan, agak orang kata tegang. Jadi apabila kata dihadkan dan kita umumkan di dalam grup-grup WhatsApp, media sosial dan sebagainya, jemaah kena hadir awal lah, sebab kita tak nak bagi nama. Kadang bagi nama dia tak datang pada waktunya ataupun dia datang lambat, kita tak nak macam tu. Jadi kita buat siapa cepat dia dapat. Maksudnya 100 yang terawal kita akan buka pada 12 suku tengah hari, penuh saja 12.20 kata dah penuh, kita akan tutup. Bila berkata demikian kepada Melaka Hari Ini, MHI selepas menunaikan solat Jumaat di masjid berkenaan. Sementara itu, tinjauan MHI mendapati kesemua jemaah mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan dengan memakai pelitup muka, mengimbas QR Code My Sejahtera termasuk membawa sejadah daripada rumah.